Pedagang rumahan Bang ya. Adam. Ya, ya. Oke, kita main lagi hari ini ke garasinya Bang Adam. Ya. Kita kasih stok terbaru ya Bang ya. Ya, terbaru. Hari ini hari Kamis. Hari Kamis. 29 Agustus. Wah, kayaknya hari ini nggak cuma cuci mobil di belakang, tapi cuci gudang cuci nih. Harga gudang murah-murah nih. Ya. Iya. Ah, spesial akhir bulan, teman-teman mesti sat-sat. Silakan mampir, alamat Bang Adam. Alamat kami berada di Jalan Sunan Giri, Kampung Pondok Bahar, RT 02 RW 01 Ciledug Tangerang. Atau cek di map ada ya Bang cek ya? Cek di map ada. Ketik garasi Adam ketemu. Atau janjian lah sama Bang Adam di nomor HP. Di nomor HP, nomor handphone saya sendiri ya Bang Brenda ya. Jangan nomor istri ya, nomor Abang lah. Berapa nomor saya sendiri 08 13 82 09 3935. Oke, seperti biasa tercantum di atas video. Nah, di garasi Adam ini sudah terbukti banyak juga dari luar kota bahkan luar pulau. Luar pulau. Belinya di sini. Iya. Teman-teman silakan mampir, dipilih-pilih aja ya Bang ya. Oke, Bang Adam hari ini murah-murah ya. Banyak harga motor, Bang? Banyak harga motor nih kayaknya nih. Asik. Kalau gitu kita gas langsung ke unit pertama ya. Iya. Kandas ya, Bang ya? Kandas. Nggak sadis kok, cuman dalam. Oke, Bang. Di luar ini ada... Corolla DX nih. Toyota Corolla DX, Bapak Ibu. Tahun berapa, Bang Adam? Tahun 81. Baru banget dapat nih, Mbak. Wih, Okta belum lahir. 81. Masih anget nih, teman-teman. Oke, kondisi gimana, Bang? Ya, kondisi kalau baru dapat apa adanya ya, masih ya. Oke. Ya, tapi ada mesin perapian. Aman? Mesin bagus. Tambahan udah power steering. Oke. Udah power window. Pajak... Op 2023 nih, op satu kali. Tahun kemarin? Tahun kemarin. Dan pajak juga cukup terjangkau ya Bang? Murah, 300 ribu. Lebih murah ini dari motor saya ternyata, 300 ribu. Beda daerah mana nih Bang Adam? Ini daerah Bekasi kayaknya dah. Oke, daerah Bekasi, pajak sekali. Udah power steering power lagi. Power steering, power window. Ini kalau besok mah mungkin saya poles di ban nih. Tahun 81 dipoles juga loh sama Bang Adam loh. Wah, terima glowing, mantap. Terima glowing. Oke, Bang Adam ini 13 ya, CC ya? 13. Oke. Bang Adam, gaskan yuk. Mobil pertama berapa mobil nih? Mobil pertama nih, gaskan aja harga Bang. Motor, berapa harga motor, Bang? Harga motor, kita habisannya nih Bang di 16,5 nih. Habis 16,5? 16,5. Belum habis kali Bang, masih ada kali sisanya. Ini ada nilai plusnya Mbak nih, apa udah tuh? Power steering, udah power window. Pajak aja sekali. Pajak sekali. Enggak sadis, Bang, 11 ya Bang ya? Jangan. Ya Bang, turun Bang, diskon lagi dikit. Pokoknya lagi, gini bang. Aja Mbak, pokoknya datang aja ke sini, dari 16,5 tuh bisa nego-nego dikit lah. Nego dikit, bawa Vario lamanya boleh tuker? Boleh, bisa. Mantap, motornya yang mau dijadiin roda 5 ya plus ban serep, langsung berangkat ya. Langsung berangkat. Gaskan, paling juga 14 dikasih ya Bang. Oke teman-teman, 14 merapat dulu lah ya ngobrol sambil ngopi. Kita ke dalam. Bang Adam, ini Toyota Starlet masih open nggak nih? Starlet untuk sementara udah terbokin nih Mbak. Tuh, di sini sat-sat ya Bang Adam ya. Ya, udah terbokin. Jadi kalau nonton, jangan mikirnya kelamaan. Ntar keburu nyesek kalau keduluan yang ya, lain betul. Ya. Oke, masih banyak yang lain, tenang. Bang Adam, kita ke... Honda City dulu. Honda City, New City 2005 nih Mbak Brenda ya. Oke. IDSI Matic, pajak op 2021 nih. 2005 transmisinya Matic CC 15 ya Bang. Platnya B, daerah mana Bang ini? Ini daerah Bekasi. 2021. Berarti 4 berdiri ya Bang pajak berdiri, ya. Berapaan estimasi Bang?
Pajak per tahunnya 1,5-an ya. Oke, ya mungkin 7 juta kali ya dengan sama jasa dan lain-lain. Tapi ada rekanan biro jasa. Ada, kita ada rekanan biro jasa. Mantap. Dan di sini cukup terbuka kalau Bapak Ibu mau bawa montir, mekanik juga boleh ya. Silakan. Berangkat. Bang Adam, pajak aja 4 kali, mobil sehat. Mobil sehat walafiat nih. Matic aman. Matic aman, bodi mulus, kaki-kaki nyaman nih, AC juga dingin. Menggigil. Knalpot panas, jangan dipegang ya. Panas. Oke. Dingin. Berapa Bang Adam yuk? Ini kita kandasin Mbak Brenda ya. Apa adanya? Apa adanya kita kandasin di angka 52. 52, 2005 5. Ya. Belum kandas kali ya. Kepala. Kalau 4 rami nih Bang, yuk. Jangan, udah kandas tuh harga kandas. Tipis-tipis yuk Bang, yuk. Udah harga kandas. Kemerdekaan itu. Di detik-detik terakhir Bang. Kepala 4 yuk Bang, 48 yuk. Belum Bang Brenda. Tipis Bang Adam. 2005 ini IDSI iya, Matic. Iya loh, murah banget tuh coba. IDSI Matic 2005, harga kijang ya Bang ya. Boleh Bang, 48 Bang. 52 Mbak, harga kandasnya. 50 lah ya, merapat. Jangan, ya. 52. Yuk. Udah kita akan main harga kandas aja nih. Main harga kandas, 51 berangkat ya Bang ya. 52 Mbak, udah. Pokoknya, udah harga murah banget, bener. 51 nanti sambil ngopi lah ya. 52 sambil ngopi dah, gak apa-apa. 52 kurang-kurang dikit sambil ngopi berangkat, teman-teman. Kita geser Bang Adam. Ada Cherry Kiki, harga Cherry motor Kiki. Lagi. Harga motor lagi nih. Ah, Cherry Kiki, tahun berapa Bang Adam? 2008, transmisi manual CC? CC 800. Oke. Secara keseluruhan, bodi mulus ya Mbak Brenda ya. Oke. Bodi mulus teman-teman, mesin gimana Bang Adam? Mesin bagus, AC juga dingin, kaki-kaki bagus. Secara keseluruhan mobil siap jalan ya. Ini irit ya? Irit banget. 3 silinder ya Bang ya? 3 silinder. Platnya B, Tangerang ya Bang ya? Tangerang. Pajaknya? Pajaknya bulan 7 kemarin Mbak. Sekali. Ya, sekali. Telat bulan. Berapaan tuh Bang pajak Kiki? Pajaknya 800 ribuan per tahunnya. Sangat terjangkau di bawah 1 juta. Iya. Bang Adam, coba. Ini murah nih ya. Murah. Spesial edisi Agustusan cuci gudang di garasi Adam. Paling ini kita kandasin Mbak ya. Paling ini kita kandasin di angka kandas. 27. Wow. 27. Turun harga. Turun harga. Kemarin masih di 30 ya 30-an. Bang ya? 30-an teman-teman, spesial hari ini 20? 27 udah. Berangkat, bungkus. Oke, ke ujung Bang Adam. Kita buang-buangin aja nih Mbak nih. Buang-buangin, jangan dibuang Bang, dijual aja. Iya, maksudnya dibuangnya dijual gitu. Oh gitu, dijual teman-teman. Ini Opel Blazer DOAC tahun 98. STNK fotokopian Mbak ya, pajak OP 2019. Secara keseluruhan mobil kalau untuk bodi masih banyak orsinilnya nih. Oke. Okay. Nah, minusnya di mesin aja nih. Kita jual apa adanya Mbak ya. Bicara jual apa adanya. Okay. Jadi kendalanya untuk mesin hidup cuman agak pincang. Udah nanya mau montir kompresinya ada yang bocor. Oke. Okay. Cuman kita jual apa adanya aja lah gitu. Buat teman-teman di rumah perlu bawa mekanik boleh bawa. Biar lebih puas ya. Sekarang otak dibawa aja mekaniknya ya. Betul. Oke, jadi minusnya itu dan Bang Adam cukup terbuka teman-teman. Tapi kalau kalian awam ya sama mobil atau mesin, dibawa aja mekaniknya. Pokoknya Bang Adam, kita jual apa adanya. Ini. Jual apa adanya cuci gudang berapa ini? Si ini Opel di angka 17 juta Mbak. 17, spesial edisi 17-an ini ya. 17-an. Oke, 17 teman-teman. Kurang dikit boleh ya? Ya paling kurang-kurang buat bensin paling. Barang bensin? Bensinnya 2 juta boleh nggak Bang Adam? Jangan. 15, Bang? Jangan, udah murah Mbak, 17 udah murah. Kurangin 1000 lagi, 16 merapat ya Bang ya? Yuk. Paling 16 setengah dah. 16 setengah lumayan. Gaskan bungkus. Opel Blazer termurah nih di garasi Adam. Oke, kita geser. Nah, ada mobil keluarga sekarang. Kijang Innova. Innova. Kijang Innova. G manual tahun 2005, upgrade tahun 2012, udah model grand ya? Grillnya teman-teman udah upgrade. Wah, menolak tua dia. Bensin 2000cc ya? 2000cc. B Tangerang pajak? Ini pajaknya OP 2018 Mbak Brenda nih. Oke. STNK hilang, fotokopi
apa surat kehilangannya ada, BPKB faktur lengkap. Oke, jadi minusnya di pajak sama STNK aja hilang. STNK hilang. Tapi mesin AC mesin, semua elektrikal aman ya. Kalau untuk keseluruhan mobil siap jalan dah. Mantap. Coba Bang Adam 2005 G ya kan? G manual. Berapa ini bensin? Ini kita kandasin di angka 75 nih, Mbak. 75, teman-teman. 2005 ya. 2005. Wah, Bang Adam. Harga Avanza. Harga Avanza ya 75. Murah sih. Belum kandas kali ya, 70 baru kandas, Bang. Oh, 70 kayaknya belum, Bang. Ayolah, Bang. Yuk. Paling bisa kurang-kurang dikit lah dari 75. 73 berangkat. 73 gas. Gas kan, teman-teman. Mantap, 73 ini harga Avanza dapatnya Innova. Iya. Oke, ini Honda City lagi. Honda City ini tahun 2003-nya, Mbak nih. Oke. Ide asimetrik tahun 2003 untuk segi keseluruhan mobil bodi mulus ya, ada perbaikan lah di headlamp depan. Oke. Untuk mesin matic bagus. Peleknya ganteng. Kaki-kaki bagus nih. Ya pelek udah custom ya. Asik. Paling untuk pajak off di 2022 nih. Oke, 2022 bulannya ini Maret ya, ya estimasi 23, 24 dua kali ya? Dua kali. Berapaan pajak Bang? 2 juta ada ya? Pajak 1,8an lah kurang lebihnya. Oke. Okay. Bang Adam, berarti kan ini lebih tua nih ya, Maya Padi, lebih murah ya? Lebih murah. Berapa lebih coba? Murah. Ini paling kita pasin di angka 49 Mbak Brenda. 49 belum pas kali kan? Bukan Alfamart, Bang Adam. Oke, Series datang, Bang. Tipis-tipis nih. 45 ya, semangat merdeka nih, Bang. Kebawah kayaknya, Mbak. Kebawah. Tambahin 2047 nggak kebawah, yuk. Paling dari 49 kita kurangin dikit paling, Mbak Brenda. Berapa? Dikitnya banyak juga nggak apa-apa. Paling kok dikurangin 500 tuh. 48 bungkus. 48, gas. Berangkat, 48 merapat, cakep. Lama-lama udah kayak Andre nih nawaran nih. Aduh, ada Soluna nih Bang Adam. Tahun berapa nih? Soluna GLI, bukan mantan ya Mbak ya. Tahun 2000, segi keseluruhan mobil masih banyak orsinilnya nih. Wih, pemakaian pribadi. Oke, jok ori. Wih, backlighting semua ya. Transmisi manual, teman-teman. Wah, ditutup juga pintunya masih cakep nih. Iya. Pajaknya, Bang? Ini minusnya di pajak aja, Mbak, nih. Pajak off 2019. Okay. Tapi masih satu nama dari baru. Wow. Masih satu nama dari baru. Oke. Okay. Bang Adam, ini pajak per tahun berapa tuh? Pajak per tahun 1,2-an. 1.200.000. 2019 6 kali kali ya. 2019 6 kali paling 5 5 kali. 5 ya. Ya. 5. Oktober masih nanti 5 kali. Ya, estimasi mungkin 6 jutaan ya, Bang ya. Bang Adam, apa adanya? Mesin sehat berapa ini, Bang? Paling pajak aja nih. Kita kandasin di angka 31 nih, Mbak Brenda. 31. Tahun 2000 pemakaian pribadi. Iya. Nanggung Bang 30 lah, 30. Dikit lagi ya. Gasken. Cakep 30 juta, juta harga gasken. Motor ya. Harga motor PCX nih. Bungkus. Kita ke Kijang Bang Adam. Kijang ini harga kapsul. Udah murah. Lapak rumahan Bang Adam mah ya. Kijang kapsul LGX. Ini lebih tua ya. Tahun 2002 nih Mbak Brenda. Oke, tadi ada 2005. Ini kakaknya. Iya. Udah komplit LGX, B Tangerang. Pajak. Ini pajaknya agak dalam juga nih Mbak. Ah, sedalam apa itu Bang? Pajak op 2017. 2017. Oke, tapi murah ya per tahun ya? Per tahunnya 1,2-an lah. Oke. 1,2-an. Tapi cuman kondisi untuk seluruh kondisi mobil siap jalan, siap luar pulau juga nih. Mantap, siap tempur nih. Berangkat, apa adanya pajak off berapa apa Bang? Apa adanya pajak off di 53 Mbak. 53, LGX tahun 2002. Oke, 53 ya Bang ya? 53. Bang, enggak 49 nih, Bang. Boleh enggak? Paling kita lempengin aja Mbak Brenda nih. Berapa? Biar coba, rame. Coba. Paling 50 dah biar rame 50. Nih. 50. Angka hoki 49 gope ya, Bang. 49 gope, gas. Berangkat.
LGX 2002. 2002. Cakep. Iya. Oke, kita geser kemana lagi, Bang? Nah, ini kita lelang juga nih, Mbak Brenda nih. Wah, dilelang, nggak cuma dicuci, teman-teman, dilelang. Oke. Okay. Dilelang ini BMW 318 M40 ya tahun 93, transmisi manual. Ajak. Segi keseluruhan, bodi mulus, mesin ada minus, pokoknya mesinnya kasar gitu. Cuman kasarnya kasar di atas, Mbak Brenda. Oh. Dan pajak juga nih off di 2023. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Per tahun berapa, Bang? Ini BMW-nya di 1 jutaan lah kurang lebihnya. Oke. Okay. Ini kita jual apa adanya, Mbak, ya, sama kayak Blazer ya. Mantap. Apa adanya berapa ini? Kita jual apa adanya ini? Ini kita kandasin di angka 24. 24 kandas. 24. Itu belum super kali, belum super ya, kandas. Pokoknya kali ya, datang ke sini teman-teman ya, kita bisalah nego-nego dikit lagi. Asik. Jadi iya, serius datang lihat dulu aja unitnya. Hmm. Kalau perlu test drive bawa montir ya kan. Hmm. Masih bisa goyang ya, Bang ya. Iya. Berangkat. Yang sebelah ini ada Hyundai Trajet ya. Hyundai Trajet manual tahun 2001 yang ini. Wih, 2001. Segi keseluruhan bodi mulus ya, sedikit ada lecet-lecet pemakaian sama bule ya. Oke. Okay. Dalaman ori, mesin bagus, AC dingin. Pajak op 2022 nih, Mbak Brenda. 2022. Berapaan, Bang, Adam pajak? Pajak 1,2-an. Oke, ini mobil kabinnya lega dan buat mobil keluarga cukup enak ya, Bang. Tapi ban masih lumayan tebal ya, Bang? Ban masih lumayan. Oke. Masih lumayan. Dalam Lat juga masih full orisinil dalaman. Jok ori. AC dingin. Ya, kelas-kelas Innova lah. Asik, Innova-nya Innova. Korea ya. Innova Korea. Berangkat, berapa, Bang? Ini kita kandasin di angka 33 nih, Mbak Brenda. 33, nih. Bukan 28, Bang. Jangan, di bawah 30 nggak dijual. Wah, sosial bangku, berarti 30 dijual. Ini udah kasih kode nih, ya, Bang. Kandas. 30 jual. 30 langsung sikat jual. Harga motor nih, harga ya. Harga motor. Mantap, dapat tiga baris. Ini yang warna hitamnya nih, sama ini Trajet juga. Ini warna hitamnya tahun 2003 nih, Mbak Brenda. Oke, 2003. Lebih muda ya? Lebih muda, sama manual juga. Oke. Pajak op 2021 yang ini. Segi keseluruhan mobil siap jalan, siap pakai, untuk mesin bagus. Bodi juga mulus lah, ada sedikit lecet-lecet pemakaian. Oke. Interior di retrim ya. Oke, BD Pok ya, Bang ya. Velgnya juga udah ganteng, teman-teman. Gas, tapi mesin aman, Bang? Mesin aman, AC dingin, kaki-kaki nyaman. Cakep. Berapa, Bang? Selisih dikit ini. Yang ini nggak beda-beda jauh sih, Mbak. Cuman ini kita netin di angka 35 nih. Kirain 31 kan? Nggak beda jauh kan? Dekat tuh tadi 30. Berapa, iya, Bang? 31, Bang? Jangan kok 31, Mbak Brenda. Paling kandas-kandas lagi, paling di angka 33. Kurang gope. Yuk, 32,5 ya. Jalan, Bang. 33 udah apa nih? Oke, 33 merapat dulu ya, Bang. 33 merapat ya dulu. Sambil gampang ngopi lah. Sambil ngopi. Mantap. Bang Adam, ada stok yang masih di luar nggak, Honda di? Honda Jazz ada, Mbak. Satu lagi. Ah, stok tetap nih ya. Selalu ada Honda Jazz. Honda Jazz IDS Matic tahun 2007. Pajaknya agak dalam juga, Mbak. 2018. Oke, 2018 per tahun berapa, Bang? Per tahun tuh 1,8-an. Oke. Tapi segi keseluruhan mobil siap jalan, siap pakai, insya Allah siap pakai. Mantap. Jadi nanti Bapak Ibu udah terima rapi, hanya pajak aja ya. Pajak aja. Berapa, Bang? Itu kita habisin di angka 64, Mbak Brenda. 2008. 2007. 2007. IDS Matic. Wah, 64. Belum kalau mobilnya ada, kayaknya masih bisa kandas lagi. Oke. Okay, bisa lah, dikit-dikit lah. Dikit banyak, ngopi dulu aja lah bareng Bang Adam ya. Intinya datang, ya kan, cek unit, cocok bayar. Asik. Gitu. Oke, itu tadi stok terbaru di garasi Adam ya, Bang Adam. Buat kalian yang bosen mobil lama, mungkin mau tukar tambah, boleh ya? Boleh. Apalagi tadi banyak yang harga motor, mungkin mau di-upgrade karena keluarganya banyak, silahkan berangkat. Berangkat. Oke, terima kasih banyak, Bang Siap, Adam. Mbak Brenda, kita doakan Bang Adam selalu sehat ya, amin, dan tim. Amin.
Untuk garasi Adam semakin sukses, berjaya, bermanfaat buat banyak orang, buat bapak ibu, rezekinya nggak putus-putus, kebeli mobil impiannya. Bye-bye.